Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan, ketemu lagi bersama saya, Ernie Wardani. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi tentang rahasia yang tersimpan di balik Google Translate. Jadi, ternyata dalam Google Translate itu banyak sekali kegunaannya ya rekan-rekan. So, buat rekan-rekan yang belum mengunduh Google Translate di Google Play Store, silakan unduh terlebih dahulu ya. Dan sekarang saya akan memberikan rahasia yang tersimpan dalam Google Translate. Ada apa sih sebetulnya di Google Translate tersebut? Kita buka saja, cus. Google Translate-nya, nah ini ada icon Google Translate, ya, yang sebelah kiri, uh, yang paling kiri ini ada Google Translate. Kita klik saja Google Translate. Nah, di sini ada icon kamera, jadi Google Translate ini tidak hanya untuk... Menerjemahkan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lainnya, rekan-rekan ya, dan itu sudah semua sudah tahu. Akan tetapi ada rahasia di balik Google Translate yang harus rekan-rekan ketahui. -rekan Maka kita akan me, memanfaatkan ini, ya, logo kamera ini. Kita klik kamera, dan ternyata kita bisa. memindai kita bisa memindai bahan bacaan atau memindai catatan ya yang belum sempat dicatat atau misalnya file bapak, bapak ibu hilang bisa dipindai ya jadi klik pindai ya nah kalau kira-kira sudah betul posisinya maka kita tinggal klik bulatan putih nanti akan dipindai dengan sendirinya. Nah sedang kerja. Nah itu berarti sudah eh, dipindai ya yang kita foto tadi. Baik itu naskah atau misalnya eh, koran, makalah atau misalnya file Bapak Ibu yang hilang hanya tersisa fotokopiannya saja. Ternyata tidak usah diketik ulang kita pilih semua ya yang ini yang di bawah pilih semua klik Nah maka kita langsung yang sudah dipindah ini akan muncul di yang e, berwarna biru ini ya kita klik yang berwarna biru krerat nah maka yang kita foto sudah di pindah menjadi file word gitu ya Nah, seperti itu. Tinggal kita salin ya. Kalau mau disalin ke WPS atau misalnya langsung Nah, hasilnya ini ya yang yang tadi kita copy paste itu hasilnya akan seperti ini. Atau bisa ke eh, kita pindahkan ke WPS dengan cara membagikan ya klik titik tiga di kanan bawah bagikan nah bisa bagikan ke kemana yang kita tuju mau ke email mau ke uh, drive gitu ya seperti itu bagi itu rekan-rekan nah jadi kalau file bapak ibu hilang tidak usah uh, tidak usah capek-capek untuk nanti kembali, akan tetapi kita foto saja lewat aplikasi yang, uh, Google Translate. Ya, itu semudah membalikan telapak tangan, ya. Tinggal klik kamera, kita pindai, persiapkan berkas yang akan kita pindai, lalu klik pindai ya. Nah, seperti itu ada tulisan pindai di bawah nah ini sudah kita arahkan tinggal kita pindai kalau kita sudah benar ya klik pindai nanti seperti itu ya kalau sudah kita arahkan dengan benar tinggal Klik yang bulatan dan mereka akan pindah sendiri seperti itu, ya. Itu saya ulangi kembali supaya lebih jelas. Dan tinggal seperti tadi ya pilih semua, nanti akan muncul eh, yang biru. Tinggal klik yang biru, gitu. Jadi ya. Demikian rekan-rekan untuk kesempatan kali ini saya berbagi tentang bagaimana sih caranya. Eh, supaya file kita tidak hilang atau tidak usah mengetik kembali ya mudah-mudahan ada manfaatnya wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh